Kita bersama dengan seseorang ni akan bercerita mengenai apa yang boleh dilakukan. Kita ada Nurul Iza Zaya Muhammad Hawari yang merupakan tukang jahit. Yes. Di Segamat Johor juga. Apa khabar? Yeah. Hello. Baik, alhamdulillah. Yes. Hello, sihat. Sihat. Okey. Kita dapat tahu bahawa Iza sebenarnya ada banyak buat baju daripada selendang. Betul ke Iza? Ya, betul. Banyak. Saya try 2-3 selendang lah untuk hasilkan satu blouse. Okey. Macam mana dapat idea tu, Iza? Asalnya macam ni. Saya dapat idea daripada selendang saya yang bercorak footprint tau. Dia corak tapak kaki macam ni. Saya minat dengan corak ni tapi macam tak proper untuk kita buat udung ataupun selendang sebab tak kepala kan. Jadi saya simpan dalam 4 hingga ke 5 tahun macam tu. Saya rasa nak buat sesuatu dengan selendang ni. Okey, jadi saya pun hasilkanlah selendang ni, tukarkan selendang ni kepada sehelai blouse. Saya gunakan 2 helai selendang. Untuk satu untuk bahagian tangan dan satu lagi untuk bahagian badan. Wow. Dan inilah hasilnya seperti yang kita tengok kat TV tu. Hebat betul lah. Kreatif. Jadi adakah semua yang awak buat ni awak jual atau untuk pakai semula je? Okey, ada yang selendang footprint ni memang dah terjual pun. Ada yang minat walaupun dia dah pre-love sebab saya dah pakai sebagai display kan. Ada yang minat dan dah terjual. Kepada orang yang bertuah lah. Okey. Kita ada video demo ya yang macam mana tengok macam mana Iza buat daripada selendang ni kepada blouse. Okey, ada. Okey, jom kita tengok video ni. Sambil-sambil tu mungkin Iza boleh terangkan kepada kita proses nak buat selendang kepada blouse ni macam mana. Okey, kita ada dua helai selendang. Kita gunting untuk baju selai, satu lagi selai lagi untuk bahagian tangan. Yang ini kita gunakan pola . Kalau pola ni kalau dah ada tak perlu belajar menjahit pun tak apa. Semuanya di hujung jari kita boleh beli pola tu. Okey, letak je pola atas selendang. Kemudian gunting. Kita gunting je ikut pola tu. Nanti gunting je. Sampai habis, sampai siap. Lepas tu kita jahit. Okey, sambung. Itu adalah blouse yang saya pakai ni. Okey. Cantum bahagian lengan dulu. Ini kita gunting. Okey, ini untuk getah dia. Okey, getah tu kita jahit dalam bentuk gelungan. Okey, macam tu untuk bahagian leher. Kita jahit je getah tu pada leher. Sambil tarik getah tu, dia terus berkedut. Sampai habis bulat bentuk leher tu. Maka siaplah untuk bahagian leher. Senang je. Lepas tu kita jahit kita punya bahagian tepi badan pula. Dah siap jahit tepi badan tu. Okey, kita jahit bahagian getah bahagian tangan. Sama juga, kita buat bentuk gulungan dan kita test pada lengan. Tengok ngam ke tak? Kalau ngam, okey, kita teruskan. Jahit getah pada tangan. Sama macam teknik dekat leher tadi. Kita jahit je terus. Pada ujung lengan tu, sambil tarik getah, dia terus berkedut dalam bulatan tu sampai habis. Okey, dah siap part ni. Kita jahit kemasan bawah baju dia pula. Ini pun dalam bentuk bulatan juga. Sampai habis keliling, kita jahit lurus je. Okey, dalam dah siap tu, maka siaplah blouse kita. Wow. Okey, dah boleh pakai. Senang ke tak? Sangat senang sebenarnya. Ni berapa lama kalau nak buat selalunya blouse ni? Kalau untuk beginner dalam tak sampai 1 jam kot. Beginner tak sampai 1 jam? Ya, sebab kita dah ada dia punya acuan, just gunting dan jahit je. Acuan tadi tu saya tertarik. Maksudnya dia boleh jual, dia dijual dengan pelbagai design . Kita ikut je potong . Pelbagai design, macam-macam design ada. Kita boleh pilih mana yang kita nak. Arahan menjahit pun biasanya akan disediakan lah untuk penjual produk akan sediakan arahan menjahit. Jadi nak menjahit ni macam di hujung jari je, tak boleh masuk kelas pun tak apa. Okey, mungkin Iza boleh kongsikan Instagram. Kalau kita nak tengok juga benda-benda lain yang Iza buat ataupun kongsikan FB. Okey,
Untuk FB boleh layari page saya, Pola Jahitan dan Panduan Menjahit. Yang ini personal Facebook saya, Nurul Izzah Zaya. Boleh tengok hasil-hasil jahitan saya dekat sana. Boleh juga terus inbox untuk bertanya segala soalan berkaitan dengan bidang jahitan lah. Kiranya awak ni memang orang tukang jahit lah eh. Maksudnya kalau raya ada, ini orang paling sibuk lah ni. Kan? Cuma yang ni dia mengajar kita untuk membuat apa tudung-tudung yang lama yang tak pakai ni kita boleh buat belas. Jadi terima kasih Izzah. Terima kasih kongsikan. Okey, sama-sama. Okey, terima kasih sama-sama. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.